Hey, what's up everyone? It's your boys Priscilla back again with another video. Selamat datang dan selamat kembali kepada anda semua yang datang dalam video ni. So dalam video kali ni seperti yang korang tengok dekat tajuk, saya akan buat reaction dan juga bagi pendapat saya mengenai reaction TikTok yang viral sekarang ini, khususnya dekat Malaysia. Ada beberapa video yang viral. Yang pertama, yang seperti yang kita tahu iaitu isu tentang ada seorang angkatan tentera ni dan juga Abah Bos yang dikatakan menghina kaum Dayak. Seperti yang korang dengar sekarang ni, saya menggunakan bahasa Melayu ya, supaya korang dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Sebab mesej video ni adalah untuk orang tersebut, supaya sekiranya video ini sampai, kalau tak sampai pun tak apalah. Kalau saya menggunakan bahasa Iban, nanti orang Iban saja yang faham mesej tu pun tak sampai. Jadi terpaksa menggunakan bahasa Melayu dalam video ini, supaya orang yang sepatutnya mendapat mesej ni ataupun mendapat video ni faham. Jom kita tengok sama-sama video yang Abah Bos tu cakap. Okey, untuk budak-budak angkatan tentera Malaysia, tak kisah udara, laut ataupun di darat, aku nak ucapkan semoga anda terus maju jaya untuk terus menangkap budak-budak bodoh yang lebih-lebih laut, lebih-lebih hutan, mana bangang-bangang orang Dayak yang cuba nak masuk Malaysia tu, kau orang makan ni duduk. Anjing-anjing tu perlu kita tewaskan dan kita menunjukkan yang kita askar Melayu adalah Melayu tulen yang sama macam Jamaah Abdillah Haji Usamno. So dekat camp jangan lupa letak 50 sen atas tu ketum asam boy campur dengan apple. Ngam. Okay? Budak-budak tolong, tolong cukup. Jangan sesekali jadi askar pakai rim kecil konggol. Itu memang nak pijak dan korang. Okay? Hidup askar Melayu. Angkatan tentera diraja Malaysia. I love you. Jadi guys, itulah video dia yang viral. Ikut apa yang saya dengar dari pendapat saya sendiri. Jadi korang tanya saya apa pendapat saya tentang video tersebut. Saya sebenarnya, Abah Bos ni saya dah follow dia. Saya pernah follow dia dan saya pernah tahu dia punya video-video yang lain. Dia memang jenis yang cara dia cakap memang tu memang style video dia lah. Mencarut, you know, meludah. Itu memang style Abah Bos, saya tahu. Sebab itu dia punya karakter. Jadi yang tu saya tak kisah lah. Sebab ada beberapa poin yang sini yang nampak mengelirukan dan menyebabkan spekulasi ramai salah faham terhadap Abah Bos ni. Kalau kita tengok video dia tadi, terang-terang dia cakap sana orang-orang Dayak dia cakap. Jadi kalau saya dengar baik-baik apa yang dia sebut, sebab dia cakap tadi jangan benarkan orang-orang Dayak ni masuk Malaysia. Jadi kemungkinan besar yang Abah Bos maksudkan sini Dayak sini adalah Dayak di luar Malaysia. Maksudnya mungkin di Indonesia, mungkin di Kalimantan, bukan yang dalam Malaysia yang dia maksudkan. Mungkin Abah Bos tak tahu yang sebenarnya Iban pun adalah Dayak, okay? Kami Borneo ni, Iban pun Dayak. Ha, kena faham tu. Dia macam kau cakap macam ni. Ini contoh, ini bukan rasis. Ini adalah hanya contoh. Macam kau cakap orang China. Oh, jangan benarkan orang China masuk Malaysia. Diorang tak dapat ni. Sedangkan kita ada orang China di Malaysia. Jangan salah faham, jangan cakap saya rasis. Ini cuma contoh. Di mana diorang pun, keturunan diorang sebenarnya pun dari sana. Keturunan diorang pun memang asal dari China yang berhijrah ke Malaysia. Jadi kau tak boleh cakap, oh yang orang China ni apalah itulah, jangan masuk sini, oh korang ni ni. Tapi kau tak sedar yang kau sendiri dekat negara kau sendiri sebenarnya dah ada dah orang-orang Cina, orang yang berbangsa berketurunan Cina. Seperti itulah kami Dayak, kami Iban juga begitu. Jadi bila kau cakap macam tu, kau sentuh orang-orang Dayak, you are saying all of us, semua kami Dayak. Dan satu lagi yang saya sedih adalah dua orang ni bukan orang biasa. Seorang angkatan tentera, di mana kita sangat menghormati angkatan tentera sebab kita tahu betapa mereka berkorban, mereka melindungi negara, mereka lah yang menjaga kita daripada ancaman-ancaman teroris ke apa benda yang lain kan. Diorang ni yang kita harapkan untuk menjaga seluruh Malaysia, dan kita tahu bahawa askar-askar pun selalunya disiplin mereka kuat. Dan juga Abah Bos. Abah Bos ni dia seorang influencer dan juga YouTuber. Itu yang saya tahu. Sepatutnya dia kena tahu lagi sensitiviti pasal isu perkauman ni. Sebab dah banyak kali dah kami orang Dayak ni kena macam kena hina macam ni. Sebelum ni kan pasal isu ada yang apa tu, durian kimchi, you know, yang cakap pasal Dayak Iban punya ni semua. Sepatutnya kau dah apa tu, kau dah tahu dah, oh benda ni sensitif, benda ni tak boleh bawa main-main dekat Malaysia. Kau kena sekarang berjaga-jaga setiap kali kau nak cakap tu. Sebab Abah Bos sendiri dia lebih berumur. Kalau banding dengan saya ni lebih muda daripada Abah Bos. Kalau ikutkan cara dia cakap, dia memang orang jenis yang cakap straight,
forward, dia mencarut, tapi benda yang dia cakap sebelum ni, yang sebelum ni lah, video-video yang dia yang sebelum ni, memang ada betul dia, memang ada orang cakap message dia yang dia cuba sampaikan. Sebab itulah saya tak sangka bila Bobos buat macam ni, dia macam, apa? Betul ke dia buat macam ni? Yang dan lepas tu guys, saya dapat tahu yang dia ada buat permohonan maaf dan juga statement dia keluarkan dekat dia punya Facebook. Ini saya ambil daripada YouTube channel Gaming Malaya. Okay, yang saya cari tadi sebab saya nak cari dia ada buat statement ke apa. Jadi ini yang dia cakap. Dia cakap, isu Abah Bos hina Dayak. Okay, macam ni. Mamat ni Syawal Aidil, dia minta Abah Bos bagi kata semangat dekat tentera dan kutuk kawannya yang nama Dayak dengan ayat yang dia bagi sambil dia on camera buat video. Jadi Abah Bos pun borak lah depan kamera macam biasa dan tiba-tiba tanpa keizinan Abah Bos, si Syawal Aidil ni pergi up dekat TikTok dia dan kaum Dayak semua dah jadi marah dengan aku. Terkena sekali. Jadi dekat sini Abah Bos nyatakan aku tak sama sekali menghina suku kaum bangsa, malahan agama pun aku cuma ikut skrip yang budak ni bagi dan dia sendiri yang memandai up video tu dekat TikTok. Aku cuma mangsa keadaan. Tapi mana yang terasa tu, aku tetap memohon maaf. Ya, aku cuma nak semua relax dan berdamai. Aku pun ramai member Borneo jual bandel. Abah Bos sayang semua kaum dan bangsa. Abah Bos sayang semua dan minta maaf. Okey, Panji, Dayak dan Borneo. Okay, jadi inilah statement yang dikeluarkan oleh Abah Bos. Okey. So yang pertama sekali yang membuatkan orang apa tu tak percaya ataupun susah nak percaya adalah bila Abah Bos cakap sebenarnya tu nak panggil kawan dia yang bernama Dayak. Okey, cara nak settle masalah ni senang sahaja sebenarnya. Kalau betul ada kawan Abah Bos ataupun dia tu tadi yang bernama Dayak, panggil dia keluar buat statement, menyatakan diri, "Hai, nama saya Dayak." Dan apa yang Abah Bos dengan Syawal tu ceritakan yang diorang cakap dalam video tu adalah mengenai pasal saya dan inilah cerita bla 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 bla, inilah semua supaya tidak terjadi kesalahfahaman seperti yang dah jadi sekarang. Sekarang ni satu Malaysia, satu Dayak dah kecam Abah Bos. Apa nak jadi? Kita bila nasi dah jadi bubuk, tak boleh buat apa-apa kan? Kalau betul, tunjukkan bukti yang orang Dayak tu, yang orang kawan korang yang bernama Dayak tu betul-betul wujud dan suruh dia buat statement, suruh dia buat explanation. Sebab bila dengar apa yang Abah Bos sebut tu, orang-orang Dayak itu bukan satu individu. Satu orang individu, contoh macam saya. Kalau nama saya Presley, dia nama dia Dayak kan. So kita tukar pergi Presley. Orang-orang Presley, mana ada orang sebut individu macam tu kan? Okay, kalau bercakap tentang orang-orang, mungkin Dayak ni dia ketua, mungkin ketua something ke, ketua kumpulan ke. So okay lah, orang-orang Dayak, macam orang-orang Presley, macam orang-orang bawahan saya macam tu. Tapi tetap tak masuk akal bila cakap macam tu, macam kau tak respect dia orang pula. Kau nak kacau Dayak tu, kau jangan kacau budak-budak dia ataupun orang-orang dia kan. Jadi tetap tak make sense, tetap tak masuk akal. Jadi dari sinilah orang yang cakap sebenarnya statement ni hanya untuk menutup ataupun hanya untuk membagi alasan. Tapi apa-apa pun, salah tetap salah. Pribadi kami sebenarnya, kami ni jenis orang yang kalau korang kenal kami, orang Dayak, orang Iban ni, korang bila korang dah kenal, seperti patah kata patah Amin ke? Pasti yang ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta. Jadi cuba kenali kami baru korang tahu macam mana sifat kami sebenarnya. Isu yang kedua ni pula adalah berkaitan dengan air seli tak sedap. Okey, yang ni aku punya FYP, berapa kali dah limpas aku punya FYP beberapa minggu ni yang tadi. Time aku scroll TikTok kan, asyik-asyik tengok pasal Starbucks. Aku jadi macam apalah benda ni kan. Sampai aku sedar tengok suatu post tu yang post pasal video, ada video YouTube dia. So orang aku tengoklah dekat video YouTube dia tu. So sebenarnya aku kenal, okay, aku kenal dia ni, nama dia Mira kan, perempuan tu. So aku pernah kenal sebab dia pun pernah komen dekat YouTube video aku. So aku ingatlah dia punya apa tu profile picture YouTube kan. Dari sana aku macam, asal aku macam kenal lah YouTube ni. Dia ni ke yang ada apa tu viral, yang ada hal. So aku pergi tekan, aku tengok, dia lah. So baru lepas tu baru aku berminat nak tengok pasal apa kan. So tahu-tahu rupanya dia buat satu video yang dia katakan yang dia tak suka dengan air air yang ada seorang influencer lagi yang membuatkan idea tu. Jadi dia jadi ISAD lah, perempuan tu yang buat idea untuk air tu. Dia macam tu lah. So saya jumpa satu video ni. Ini mungkin video yang orang buat. Jadi kita tengok je lah, kita tengok apa reaksi. Sebenarnya dah tengok, cuma korang kena, mungkin korang nak tengok apa reaksi saya tengok kan, dan apa pendapat saya bila saya tengok. Yang ni video dia kan, yang ni video ni. Yang ni video singkat je. Dah.
Alright, yang ni saya tak tahu nak cakap apa lah. Yang ni dia lebih kepada sebenarnya kesilapan macam overreact. Ah, macam tu je saya boleh cakap kan dekat Miran nama dia ni. Kalau tak silap saya lah. Kan nama dia Mira. Anda terlebih overreact sebenarnya. Okey, sebenarnya tak ada masalah pun nak overreact nak apa, sebab itu kan sifat individu ataupun hak individu. Tetapi masalah dia bila kau dah letak public macam ni, itu yang kau menimbulkan. Bila kau letak public, kau juga membuatkan orang dapat berkata, kau juga membuatkan orang memberi pandangan dia orang tentang pandangan kau. Faham tak? Dia macam pandangan. Dia banyak pandangan. Macam kau buat pandangan tentang kau, kau buat pandangan kau tentang air ni. Post video. Lepas tu bila kau post video dekat public, kau akan terima pandangan orang lain. Pendapat orang tentang pandangan kau. Faham tak? Kebanyakan pendapat dan pandangan tak suka. Ataupun ialah sehingga dia timbullah ayat mengecam. Mengecam kau sebab apa yang kau buat ni. Sebab bagi saya, tak sepatutnya kau react macam tu sebab kau boleh read tak sedap, cukuplah kau cakap tak sedap kan. Contohnya kalau kau minum Starbucks macam tak berapa sedap lah guys air ni, bagi saya lah, pendapat saya, bagi saya sendiri. Macam tu kau boleh cakap macam tu. Kau cakap pendapat kau tak sedap, tapi kalau korang nak try, korang boleh try. Suruh orang try, biar dorang try sendiri, biar dorang tahu sedap ke tidak. Bila kau terus cakap tak sedap dan yang lebih memalukan ataupun yang lebih over dia bila kau muntahkan air itu, macam you know what I mean? Kau muntahkan air itu kan macam tak ada adab. Tak ada adab bila orang lain tengok. Kau mungkin kau tak perasan yang benda yang kau buat tu mungkin mengecikkan hati setengah orang. Mungkin kau mengecikkan hati si Sally yang buat idea tu tadi. Mungkin kau mengecikkan hati pembuat Starbucks tu. Yalah, walaupun kau cakap kau bayar kan, pakai duit kau bayar, tapi tetap bila dia yang buat tu, bila kau buat reaction yang macam tu, dia rasa bersalah tau. Walaupun itu bukan dia punya resepi ataupun itu bukan dia punya, sebab dia yang buat tu, dia yang buat tu, bila kau react macam tu, dia sama je macam kau nampak chef kat luar sana kan. Kau tengok chef, kalau kau makan masakan diorang lepas tu tak habis, diorang akan rasa macam makanan aku tak sedap ke, macam tu, benda yang aku buat tak sedap ke. Dan bila kau, mungkin kau nak cakap lah chef macam Gordon Ramsay boleh je buat macam tu. Dia buat dia sebut dia, kalau tak suka dia cakap tak suka je, dia terus muntahkan ataupun dia buat sesuatu. Kau kena ingat chef tu, dia level dia lain. Okay, chef tu kalau dia buat cakap macam tu, maksudnya dia boleh buat lebih baik daripada tu. Kalau kau cabar dia, kau nak dia, contohnya dia cakap air kau ni tak sedap, lepas tu kau cabar dia, okay kau boleh buat lebih sedap, dia boleh buat. Kalau kau sendiri, kau tengok level kau kat mana kau nak judge sesuatu benda tu kan. Mungkin sebagai kau judge sebagai seorang pengguna, consumer. Tapi itulah seperti yang saya balik pada apa yang saya cakap tadi. Kau bagi pandangan kau, orang pun bagi pandangan orang terhadap kau. Macam tu. Isu ni saya tak tahu nak ulas apa-apa lagi. Dia lebih kepada kesilapan individu sebenarnya. Dia lebih kepada kau terlalu overreact. Itu sahaja sebenarnya yang membuatkan orang, mungkin ada setengah orang tak suka cara ni, mungkin ada orang yang suka, mungkin orang yang tak ambil kisah pun kan. Tapi kebanyakan, majoriti, kau tengok apa dah jadi hari ni, maksud dia majoriti tak suka dengan cara yang kau buat. Jadi tukar cara, mungkin ada cara yang lain. Sebab saya tahu si Mira ni pun dia buat video YouTube selalu buat video lah, macam aktif, aktif lah dekat YouTube. Jadi maksudnya kau setiap hari kau ada idea, jadi berhati-hati setiap cari idea tu. Sebab itulah saya sendiri kan, saya jarang nak buat video. Bisa kena fikir 2-3 kali, 4-5, 6 kali betul ke tidak video tu. Lepas saya buat, lepas saya edit pun, saya tengok balik video tu, okey ke tidak ni, ada ke tak orang yang sakit hati bila tengok video macam tu. Okey guys, saya rasa datang situ sajalah video untuk kali ni. And itu saja untuk yang saya cakap tadi tu. Sekiranya saya ada salah cakap dalam video ni, saya minta maaf. Dan sekiranya ada perkataan yang saya tidak waspada, saya pun minta maaf. Jadi terima kasih untuk korang yang tengok video ni. Sampai kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye.